akan kuhadapi. Kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Alhamdulillah, hari ini saya kembali mengikuti reuni 212 di Monas tahun 2024. Selamat mengikuti kegiatan reuni 212 di Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita tidak akan bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Makanya saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, makruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara. Maulana Muhammad. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Betul. Ibu, saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa ini. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kamu Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Gak peduli siapapun dia, saudara. Gak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fuku Bafar dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Amin. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin.
agar mampu terus mendapatkan keharmonisan hubungan antara umat dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah melibatkan Al-Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini juga segar dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon di mukjizat Al-Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kita Bapak Presiden Prabowo dan kabinet yang ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadirinnya walikulli niyatin salihah. Allah subhanahu wa ta'ala mubarik di hadikil bilah, wa an yubarik li rais hadikil bilah, wa an yubarik li ra'iyyati hadikil bilah, wa an yaj'al hadikil bilah biladan islamiyatan aminatan mutma'innah, ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi siri al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan digabung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi pemerintah baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritis. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang tidak berhak dipuji, saudara, jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya saya mengumumkan sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mengumumkan insyaallah hari Kamis besok, insyaallah di pesantren Markas Syariat Megamendung dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur. Kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Nah, kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan dalam hall 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan hall ini bukan sekadar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibroh. Dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet dan bentuk kalau presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50 sudah. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet sudah. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita bersupport untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anjir darah KM 50 sudah. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina ya. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan
dari sepuh kita, dari Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambung tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa, ala muhadhar ratibur, Masya Allah, akan tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dan Palestina luar biasa membuka kita semua, ya Allah. Ya, kita enggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqa syaban filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila wa ila hadratin nabiy. Bismillah al-Fatihah. Yeah.